bermain dengan baik. Tunjukilah bahwa kalian telah menyerah. Merupakan bilik-bilik umur, bilik generasi penerus persepakan bolaan di Provinsi Aceh. Begitu juga kepada para dewan guru. Hari ini sesuai dengan kebetulan keputusan yang telah diberikan. Direktur utama, ya, Tua Melabu. Sementara mengambil posisi di sebelah timur lapangan yang kita bangga-banggakan. Ia memakai dipercaya sebagai kapten kesebelasan, di mana kita lihat Muhammad Yatim yang mengambil Honna Rizki, ya Bapak mungkin, supaya dapat mendampingi manajer daripada mendampingi oleh saudara Mawardi yang menjabat sebagai kecik Partai Aceh ini, orangnya hitam sekali. Ya, perlu anda ketahui bahwasanya saudara Mawardi mendampingi saudara Rizki Funda untuk melakukan tendangan kehormatan. Ya baik, saudara-saudara sekalian, langsung kita alihkan pandangan mata ke tengah-tengah lapangan yang kita cintai untuk menyaksikan tendangan kehormatan yang akan dilakukan oleh saudara Funda Rizki. Kita lihat langsung baru saja saudara ya Batumbat Putra kali ini. Kita tunggu dan kita saksikan 5 pemain melakukan pagar penghalang. Ya, kali ini kita tunggu dan kita nanti. Apa yang terjadi? Bahaya sekali. Pemain bernama Bungo Ampa. Ya, kita lihat Afif. Namun apa yang terjadi? Dibiarkan saja. Ya, skema. Terlalu berhentikan pertandingan. Jangan anda nodai turnamen di lapangan Cempurung ini. Karena melalui Rp1 hadiah akan diperebutkan. Tunggu setelah pertandingan ini selesai. Ya, Akbar. Kita lihat pemain muda kerjasama dengan Sandar. Kita lihat kali ini lagi-lagi Sandar berikan umpan kepada Fauzan. Centerback sebelah kanan. Batupat kita lihat kali ini mencoba menguasai bola lewat kaki. Pemain yang baru kita lihat kali ini umpan masuk ke mulut gawang. Namun umpan lebih mudah terbaca oleh pemain terakhir saudara Akbar. Ya, serangan kembali lagi. Kita lihat yang lagi terbaca. Kita lihat nomor punggung 19 tadi. Serangan kembali dicoba dikuasai oleh anak-anak Batumbat lewat kaki Nanda. Di sana ada Boy berikan umpan ke dalam. Kita lihat sebuah peluang didapatkan. Umpan kembali. Namun kita lihat cukup tenang. Ya, pemain belakang daripada tim Albu Eki. Bakhtiar, kejutan terjadi. Sapu bersih kali ini. Anak traktor. Namun kita lihat Boy Junior mencoba menyambung umpan. Namun kita lihat belum pesan kepada rekan-rekan. 15 hari di lapangan kebanggaan kami ini akan kami langsungkan pertandingan tanpa dipungut bayaran. Kenapa kami katakan demikian? Karena sponsor utama dalam event turnamen hari jadi CNT tiada lain dan tiada bukan Tua Alaba. Ya, foto yang kurang cermat dari Alaba. Sekarang kita lihat situasi kembali lagi berbahaya. Namun bola Bapak mungkin Bapak Kuti anggota DPR Aceh yang telah memberi dukungan kepada kami. Kita lihat ya Ridwan. Kita lihat sebuah peluang lagi-lagi kesempatan didapatkan. Kita lihat oleh anak-anak Batupat. Kita lihat datang Fauzan dari belakang. Dicuri saja oleh pemain bernama 9. Kita lihat Hikwan mencoba kembali meracik serangan kerjasama dengan Fauzan Arianda. Namun kita lihat serangan kembali masih dikuasai oleh anak-anak Batupat datang kami. Umpan masuk oleh kotak penalti. Namun apa yang terjadi? Namun belum bisa dikuasai. Oh, mana ini? Aneh ini. Bakhtiar, kita lihat kembali lagi di sana ada Bakhtiar. Sekarang serangan cuma dilakukan oleh Amin dan kawan-kawan. Kandas di kaki Kandar. Bakhtiar,
penalti akan seandainya terjadi adu penalti akan kamu langsungkan di gawang sebelah barat. Maka lebih awal. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Serangan kembali lagi dilakukan. Kita lihat semua peluang. Semua terjadi. Pemain memiliki nama Pulau Mubudang Honda Aturin Gerutan. Baru 2 minggu sampai ini terulang hal-hal lagenya. Uronyo di Pulau Berita Duka kamu dapatkan dari Gandapura bahwa tadi di Daun Bangang baru saja kejadian dalam event ini. Lamboyan Kapi dan juga ya. Kita lihat nanti spesialis pemain pengganti Baktiar. Kita lihat mematikan tembakan dari Baktiar. Telah kami wanti-wanti Kita lihat langsung Ayu Puto memberikan saweran. Di mana kita lihat gol indah berkelap. Ya, Pak Tupang yang menyokong dari belakang. Ya, yang terpenuhi oleh pemain-pemain bayaran. Serang ke dong. Awas. Ayo. Press. Yes. Ya. Press. Oh, senior. Oh, kita lihat. Akbar, 1-2 sentuhan. Kita lihat kali ini kok duel terjadi. Baktiar kali ini. Dan kita lihat di sana ada Aji. Namun terlalu terjadi Aji. Sanda. Arya. Bogdan Aryanda. Umpan berpindah tinggi. Terarah kepada Boy Junior kali ini. Mati Boy. Mencoba membongkar jantung area pertahanan. Di mana ada Wawan. Kita lihat bongkar melebar. Masuk dari belakang. Foto dan Aisyah di belakang. Kita lihat lagi-lagi. Tukar. Di mana kita lihat. Kanda. Awas. Kita lihat apa yang terjadi. Mati pergi. Kembali lagi. Kita lihat. Tukar. Lepaskan. Reh-reh dilepaskan. Bayaran. Dan kembali lagi kita lihat peluang didapatkan kali ini. Namun bola belum meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kita lihat terbaca. Ojan mencoba mencari lekan. Ini bisa umpan melebar. Kita lihat batu-bat. Ya, Ojan kembali lagi. Berbahaya peluangnya. Di areal berbahaya. Kita tunggu dan kita nanti. Ya, apakah bisa menyamakan kedudukan? Kita lihat sebuah peluang. Namun lebih cepat kita lihat saudara. Aji. Kita lihat kembali umpan diberikan kepada Wawan. Mengambil ajak-ajak. Kita lihat penyelamatan yang sangat gemilang dilakukan oleh penjagaan gereja. Berbahaya. Kabarkan kepada rekan-rekan, tidak dipungut bayaran. Ya, Wawan, Muhammad Ridwan, terbaca kembali lagi, Baktiar kali ini. Ya, Muhammad Amin datang kami, namun dicuri saja. Kita lihat apa yang terjadi. Namun kita lihat mereka tidak bisa. Ya,
membobol gawang dikawal oleh Rizal Sanda. Di sana kita lihat ada nomor 12 Raja maksud kami. Muhammad Ridwan. Kita lihat kembali lagi. Nilai panggilan sehari-hari. Dibiarkan saja. Bola dikuasai oleh penjaga gawang Albu FC. Wah, bola menang. Apa? Aji. Mari Aji. Mencoba kembali lagi membuka ruang. Kita lihat Aji mengurung jantung area pertahanan. Umpan berpindah kepada Boy. Aji. Kita lihat sulit sekali membuka area kotak final yang dijaga oleh Maulana. Berbahaya. Fauzan Aryan. Kali-kali ini terkadang-kadang menjadi ajang pembelajaran. Terus. Rabiode. Kali-kali berbahaya ada kali bola. Coba lagi kembali di kotak penalti. Peluang kali ini. Kita lihat. Ya, Fauzan. Kita lihat kali ini lagi. Umpan cantik sekali. Kita lihat kali ini peluang didapatkan kembali lagi. Namun cukup tenang. Bakhtiar. Raja. Kita lihat nampaknya masuk dari belakang. Kepada nomor 17. Kemas. Tenang. Bakhtiar. Sultan. Kita lihat batu tak terus menguasai bola di area berbahaya. Kita lihat perebutan terjadi. Syakir masih ada. Ya, Khairul Munandar dan juga masih ada. Kebudak masih pemain-pemain di atas pasukan. Aji. Kita lihat apa yang terjadi. Serangan dikuasai oleh Wawan. Kita lihat peluang kembali lagi didapatkan. Ya, kita lihat kali ini masih ada Sultan. Terjadi. Kita lihat mencoba untuk ada kotak penalti. Namun terlalu percaya diri pemain bernama 17 ini. Kita lihat crossing yang sangat matang dan. Jaro. Gol. Ya, Anda lihat sendiri, tidak ada toleran, tidak ada istilah bagi kami bilang-bilang. Aji! Tidak ada istilah bagi kami bilang-bilang. Aji! Aji! Dapat diberi kepercayaan yang lebih besar daripada Bos Al. Ya, sudah pasti pertandingan berakhir dengan Aji. Thank you.
kemudian kita lihat Iskandar. Iskandar. Weh, panggil rekan-rekan. Gagal. Sekarang Marga Buana. Yang kemudian weh, panggil rekan-rekan. Gagal. Sekarang Marga Sensei, panggilan sehari-hari. Drop. Yeah. Drop. Yeah. Sultan. Punya batu batu ikan menang hanya batu mantengah harapan tiba. Wow. Wow. Kemas mantengah harapan tiba. Menyohana masuk langsung kamu ucapkan goodbye. Loop. Masuk. Loop. Masuk. Ya, 25 kan? Ada 25. Masuk. Dan kita lihat batu pas melangkah ke pertandingan. Masuk. Dan kita lihat batu pas melangkah ke pertandingan.